Phantom Brave, the Lost Hero, launches on Nintendo Switch next year. Phantom Brave ya. This one's gonna take you for a ride. Take you for a ride. Gak mungkin. Games featuring Marvel and Capcom characters fighting their way onto Nintendo Switch. Benar aja. One collection. Berarti Flash and X-Men versus Street Fighter. X-Men, Marvel vs. Capcom 2 juga dong. Semuanya dong. Apakah semuanya ini malah berarti? The Punisher juga. Arcade semua dong. Oh, semua sampai X-Men. Let's go. Gila. Hit up training mode to polish your fighting skills and combos. Ada trainingnya sekarang, guys. Select online harus lewat portingan lagi. Online jelas pasti rollback netcode. Rollback, guys. Pasti. Or play co-op Punisher. Apakah tidak perlu fight lagi, guys? Cross over to the museum to view artwork. Artwork jelas. Or listen to music from each game. Gila. Marvel vs. Capcom Fighting Collection. Fighting Collection Classics launches on Nintendo Switch this year. Berjuang 3 tahun berhasil kah? Oh, udah Nintendo ini mah. Udah Nintendo ini. The latest game in the Mario Party series takes place on an enormous island resort. Agak shock, get ready shock, to guys. Jump into the biggest selection of Mario Party mini games yet in. Oke, udah deh. Kita lihat trailer dari Capcom yang udah rilis lagi deh. Kok aku kaget ya. Apa? Jadi dari crossover is back. Gila, artinya baru dong, lihat. Di Europe 11. Berarti nggak perlu portingan PS1, portingan Sega Saturn lagi yo. Waduh, arcade perfect beneran dong. Waduh, ya ini mah gak main-main dong. Ngeri, Pak. Semuanya dong. Semuanya loh ini. Semuanya loh ini gak bohong, guys. Kurang apa lagi sih? Rasanya kemarin 2 tahun lalu ya, Pak. PSVC itu, tapi ini lebih dari cukup nggak sih? Lebih dari cukup nggak sih? Yo. Muncul PSVC 2 sih, kaget lah. Katanya kan tempat ini nggak hilang dari peredaran. Kalau pakai PS3 atau Xbox ya. Sekarang balik lagi dong. Punisher. Bagi yang nggak tahu sejarahnya sih, ini adalah game pertamanya collab Marvel dan Capcom ya. Karakternya ada Nick Fury sama Nick Fury dari komik yang universe ini ya, asli ya, bukan yang Ultimate. Jadinya bukan yang kayak apa sama Ejection. Musik biasa, yang kayak Fighting Collection berarti. Sama berarti. Oke. Artworknya, training mode ini pasti jelas banget sih ya. Kan dulu nggak ada training mode kalau pemain arcade itu fight cat gitu, harus lewat fight cat dan harus bentuk-bentuk khusus. One button special, oke. Okay. Untuk yang simple ini, ya ada ini juga set and load ya. Ada set state-nya berarti. Tapi bukan emulator. Ya. Oh, bisa gitu. Market card juga. Bisa ya digituin. Rollback jelas, pasti harus wajib lah sekarang untuk fighting game. Here comes a new challenger. Announcernya itu loh, lobby match, oke, layout yang sama kayak fighting game legend. Shinku Nightmare. Oke. Gak perlu fight cat lagi berarti. Yang pasti aku mau portingannya yang bagus dulu deh. Portingannya yang bagus dulu, jangan yang aneh-aneh. Oh, let's go guys. We are back. PS4 Switch Steam ya. Oh iya. PS4 kan bisa dicoba di PS5, jadinya harus aman. Gak ada Xbox ya berarti ya. Switch sama Steam. Oh, Steam jelas banget sih. Yuk kita wishlist. Look the artwork. Artworknya bagus banget, gila. Akhirnya
Ini loh, lihat ini loh, guys, lihat ini guys. Kita breakdown artworknya deh, kita breakdown artworknya juga sekalian. Akhirnya Cyclops dan Ryu bisa jabat tangan lagi. Captain Commando and Captain America. Dan ini Spider-Man sama Morrigan referensi. Look, itu ada Thanos di belakangnya, Akuma, ada Akuma di sampingnya juga. Robotnya Iron Man dan Mega Man, jelas. Wolverine, Thronebone, Doctor Doom, dan M. Bison. Itu gila. Beneran gak percaya, sumpah. Ini beneran ada harapan gak sih? Karena kan buat kalau ada bisa rilis ulang ini berarti ada deal-dealan di belakang dong malahan. Absolute win sih ini. Absolute win banget sih. Kemarin sudah SNK kerjasamanya di bagian collab karakter. Sekarang mereka bisa dapat ACC rilis ulang untuk Marvel vs Capcom ini loh. Di Nintendo Direct ya malahan ya. Bayangin di Evo guys. Kita harus interaksi banyak di sini. Ini lumayan lah ya. Marvel Capcom Series The Ultimate Crossover Return. Oke. Experience historic first. Oke, ini 6 game crossover ya berarti. Punisher jelas banget lah. Enjoy your favorite games both single player and online. Oh ya jelas ya. Sekarang bisa guys. Tidak perlu fight cat lagi sih harusnya. Itu pun kalau portingannya bagus ya. Tidak perlu fight cat lagi. Play both co-op or competitively. Oke, let's go. One button EX. Oh, modern control tapi yang buat ini ya, game arcade lagi ya berarti ya. Dulu kan enggak ada. Kita cek new features. Jelas online play. Online play jelas banget sih. Enjoy playing with all of the casual or competitive. Oh, jelas kita bakal ada ini sih, online play. Rollback netcode. Oke. Yang baiknya sekarang jelas rollback ya. Baik casual, ranked, custom. Yo, bebas guys, terserah. Punisher jelas online, co-op dan spectating ya kan cuma berdua doang ya. Ini high skill score challenge, oke ini yang buat adu-aduan adu skor, silahkan guys, jelas banget lah. Training mode nya ini juga latihannya, gila sekarang ada hitbox nya di sini. Basic nih kalau apalagi ini di MVC2 ini kan ada portingan PS2 dan Dreamcast yang sebenarnya itu portingannya tuh tidak arcade perfect ya, jadinya memang masih ada sedikit downgrade seperti animasi dikurangin, ada beberapa yang downgrade apalagi PS2 katanya itu jelek banget lah, jelek banget daripada versi arcade-nya. Jadinya harusnya ini sudah arcade perfect dari versi arcade-nya terus dimasukkan ke PC ya. Ada hitbox-nya, bisa digeser nggak? Oh ada action, block, throw, recovery, oh ya jelas bu, ini opsinya banyak juga, training option, oke, jelas banget lah. Oh ini kayak apa, jenis manual di arcade-nya ya berarti. Masuk quality of life. Oh ya fitur yang dibantu kan lock. Oh ya mode kelas apa ini, sedikit kayak filter buat biar kelihatan lebih bagus, bukan lebih bagus sih, kerasa kayak klasiknya. Hop in hop out, kalau mode single player bisa. Ini ada save state-nya jelas. Terus Fighter Awards, oh Fighter Awards ini achievement ya berarti ya, beginner welcome. Nah ini juga kan yang katanya accessible kan, kalian harus perhatikan ini juga sih. One button spesial, oh kalian bisa setting sendiri malah. Design, customize button layout sendiri ya. Itu simple, one button spesial. Oh, jadi apa namanya, tidak perlu motion lagi. Nah ini, teknik ini berarti. Tekniknya modern control, difficult setting juga ada di sini guys. Jadinya silakan, udah ini. Buat kalian yang belum pernah coba Marvel vs Capcom dari X-Men sampai yang FPC2, kalian bisa setting buat modern control. Terus galerian sound ya seperti biasa guys, koleksinya banyak ya jelas. Bisa dipindah nggak? Oh jelas bisa. Oke. Home. Oke. Nice. X-Men dulu ya. Harusnya ini sih. Wah gila. Layoutnya gila, keren banget gila. Desember 94 Japan ini. Oke. Overview. Take control the X-Men and the Fantastic Four game based on Street Fighter 2. Oh ya berarti. Oh ya kan karena Akumanya kan masih dari ini ya berarti ya. Masih dari SF2. Ya kalian tahu kalau base-nya ini. Oke, karakternya apakah bisa di ini? Look at the Cyclops. Gila. Spread aslinya, guys. Colossus spiral, oh ya spiral. Gila, abis X-Men 97 langsung mereka bikin ini ya. Langsung didiran kita rilis MVC collection lagi. Sentinel jelas. Juggernaut. Oh ya, Juggernaut kan mini boss ya seingatku. Akuma sih jelas pasti balik Magneto. Let's go baby. Oh ya, oke. Change from original. Oke, ada tambahan di sini. Juggernaut and unplayable. Oh, let's go. They can be addressed EX. Oh, kita bisa setting EX settingnya di sini, guys ya.
screen flashing bisa dikurangi. Oh, jadi enggak apa ya, bagi yang epilepsi bisa banget apa namanya dikurangilah ya. Terus sekarang Marvel Super Heroes, ah yes, aku udah pernah mainin juga sih, tapi dulu pas PS1 jadi kerasa banget sih loadingnya itu ini banget, dan animasinya memang dikurangi sih. Terus the super powered battle for X-Men evolve of the evolve set in Marvel Plus Super Hit the community di kata, oh ya ini Infinity War jelas, ini dari ngadaptasi Infinity War ya. Oke oke, jelas banget lah. Oh iya, ya arcade perfect lah ya. Kalau intronya sih harusnya sih sama kayak ini sih. Marvel Capcom, arcade select biasa, aman, aman. Oke, oke. Karakter. Oh iya, dia nggak ada karakter ini ya. Kita cek kita access break-nya. Captain America jelas, Wolverine, Hulk, Spider-Man, Iron Man, Psylocke, Juggernaut, jadi playable, Blackheart yang khususnya Ghost Rider, semua Gorath. Wow, Magneto. Aku masih ingat yang di Doctor Strange kemarin deh, kayaknya bukan deh. Magneto jelas, Doctor Doom, oh ya Doctor Doom kan ini boss. Playable gak sih? Thanos, bossnya Anita, oh ya Anita ini quest karakter dari Capcom-nya. Change from the original. Tak, kita balik dulu. Doctor Doom, Thanos, dan Anita sekarang playable. Akses oke, okay. EX setting seperti biasa, screen flashing juga oke. Okay. Kita masuk ke X-Men vs Street Fighter. Let's go. Waduh ini dong, September 1996 ya. A crossover between. Oke. Okay. Terus 2-on-2 battle ya. Tag partner. Tag partner oke. Okay. Oke. Okay. Aku juga udah main, kalian pernah cek aja langsung di channelku ya. Ada kok X-Men vs Street Fighter. Look at this. Cyclops artworknya, ini artwork klasiknya guys, gambarannya siapa lupa aku, nanti ya bakal aku taruh deskripsinya. Rock jelas, Juggernaut, Magneto, Force, Ryu, Ken, oh ya ini pakai sprite alpha ya, Julie, Zangief, Dalsim, Charlie, oh ya bukan Gal ya, Kami, oke okay, pertama kali muncul di sini ya, Bison, Akuma jelas ya. Oke okay, ini screen flashing biasa. Marvel Super Heroes vs Street Fighter, kita lihat 1997 ya, lanjutannya berarti. The second entry of Marvel vs Capcom series, beating again the Street Fighter Marvel Heroes against the Spider-Man and Captain America Jr. Oh, crossover asli, oh iya dong. Terus kita lihat di sini, okay, Marvel Super Heroes ya, seperti biasa arcade semua, apa? Arcade perfect loh ini guys, bukan portingan PS1, bukan portingan Sega Saturn, bukan portingan Dreamcast. Actually, ini yang diharapkan dari semua portingannya dulu sih. Jaman PS1 itu sampah banget, pokoknya sampah banget kalau jaman dulu. Kalau kamu udah main arcade terus pas pindah ke PS1 itu karena loading lama, animasi dikurangi. Yah, gak cocok lah malahan dulu itu. Aduh, gila ini. Everything you expect from They got Cyber Akuma guys. Captain America ya, of course is Captain America jelas, Cyclops of course is Cyclops, Wolverine, which goal is Wolverine, Spider-Man, oke, okay. Hulk, Blackheart, Haki Omega Red, Sumagora. Ini masih daur ulangnya apa X-Men sama ini ya, Marvel Super Heroes, Charlie, Zangief, dan oh ya dan masuk ke sini dan sama Sakura masuk ke ini sih, M. Bison, Akuma, dan Cyber Akuma. Gila. Change from original, Cyber Akuma playable. Oh, jelas banget sih. Select solo Cyber Akuma ya, better access. Oke. Okay. Screen flashing jelas seperti biasa. Mari kita masuk ke Marvel vs Capcom 1. Ini dia guys, crossover yang mengawali segalanya. Marvel vs Capcom Overview. Oke, okay. All Star for Capcom Assassin's Creed Collection Edition. The special partner system allows you to the brand new dual attack. Oke. Okay. Ya, bisa dibaca sendiri ya. Oh, we got story in here. An oppressed and vulnerable open heart. All heroes the first time for survival. Onslaught. Oh ya. Yeah. Oh ya, yeah. By the way, kalau kalian tahu X-Men 97 itu sebenarnya sih komik apa pas si Professor X itu udah masuk ke pikirannya malah itu sebenarnya sih potensinya ke Onslaught, tapi ternyata masih disimpan kayaknya buat hal lainnya sih. Tapi ini salah satu yang bikin ramai dulu adalah Onslaught ini, guys. Kombinasi antara Magneto dengan Professor X. Kita analisin ya. Yeah. Oke, okay, sama Marvel Capcom. Oke, okay, seperti biasa ya.
This gonna be good. Oh ya, ini rosternya seperti biasa. Captain America, Wolverine, Spider-Man, Gambit, Hulk, War Machine, Venom, Ryu, Chun-Li, Zangief, Morgan, Jean, Captain Commando, Mega Man, Strider, Roll. Oh, ada Roll ya? Aku lupa. Anda muslim has been altered. Oh, sudah diubah ya. Screen flashing. Oh ya, seperti biasa ya. Bagi yang penderita epilepsi bisa dikurangi sedikit biar nggak terlalu ngecelap-ngecelap. Terus ya, seperti biasa. Oke. Okay. MVC 2 jelas banget lah ya. Overview, the second entry of Ultimate Marvel's Capcom Crossover Series, a roster of 56 karakter. Itu ya, karakter 56 tapi daur ulang ya sebenarnya sih. Ada ulang aset sprite-nya sebenarnya. Oke, okay, story-nya. Kita dapat story dong sekarang. Dulu itu gini, MVC 2 itu story-nya tuh lebih tepatnya sih apa yang kayak nggak diunggulkan story-nya, jadinya nggak ada yang tahu. Tapi ternyata ini dari buku manual yang ada di luar sana kayaknya, saya ingat. Ada sih. The armor and aura of Xenos, first to nothing but fairy tale, but now it is the will of the fate of Rogue, which is a proper fairy, glad to blow in the great ocean to like send the breakers to the history. Of course lah, of course lah. Aku mau bilang sih, ini lebih ke kalau remaster juga enggak sih, karena ini game kayaknya tetap arcade perfect, kayaknya enggak bakal ada filter-filter yang aneh selain scanless mungkin sih, kayak jadinya buat biar autentik sama arcade dulunya, jadinya kayak di layar TV yang dulu ya. Gak mungkin bakalan ada perubahan animasi dan perubahan ini. Tetapi yang penting arcade perfect sih. Karena dulu arcade kan termasuk kuat ya, tidak lebih kuat daripada konsol-konsol yang diport kayak PS2, kayak Dreamcast, kayak PS1. Berarti ini kesempatan ya berarti dong. Portingan arcade yang 3D ke ini PS4, Switch, Steam. Kalau mereka bisa dapatkan Rival School Remaster Compilation, tepuk tangan sih besok. Atau bikin Capcom vs SNK, harusnya sih mereka bisa ini, ada deal-dealan lagi ya. Karena ini stage-nya Marvel vs Capcom 2 ini udah 3D sebenarnya. Meskipun ini ya, oh ini udah 3D sebenarnya. Karakter, oh pasti banyak banget lah. Apa kita harus breakdown satu-satu? Oke, ini Cable, dia baru, Meryl juga baru, daur ulang, Captain America, Cyclops juga daur ulang, Wolverine daur ulang, Bond cuma ganti tulangnya doang. Spider-Man daur ulang juga, Hulk juga daur ulang, Iron Man daur ulang juga, repaint War Machine juga sih. Eh enggak, War Machine dulu yang repaint dari Iron Man, baru Iron Man balik lagi. Iceman daur ulang, X-Men tidak ada. War Machine kan repaintnya Iron Man. Gambit daur ulang, Rock juga daur ulang, Colossus daur ulang X-Men, Psylocke juga daur ulang, Storm juga daur ulang, Silver Samurai juga daur ulang sebenarnya. Saber juga daur ulang. Juggernaut daur ulang. Sumagora daur ulang. Spiral daur ulang. Blackheart daur ulang. Venom MVC 1. Sentinel juga daur ulang. Dr. Doom daur ulang. Omega Red juga. Thanos juga. Magneto apalagi. Ruby Heart ini MC. Harusnya dia protagonis di Marvel vs Capcom 2 ini sebenarnya ya. Dari Capcom dah. Amigo ini baru, harusnya Sonson juga baru, Ryu daur ulang, Ken daur ulang, Chun-Li daur ulang, Gael ini sebenarnya dari SF Alpha tapi dibawa ke sini sih, jadi lebih tepatnya sih ini juga daur ulang, Zangief daur ulang, Dalsim apalagi daur ulang, Charlie juga daur ulang, Sakura, Marvel Super Street Fighter dan juga Kami juga, M. Bison apalagi, Akuma apalagi, Jill ini yang baru di sini pada MC2, Jin udah dari MC1, Strider juga dari MC1, Hayato MC2 apa ini ya? Oh ya dia MC2 deh. MC1 enggak ada dia. Mega Man dari MC1, Roll daur ulang juga sih. Tronbon yang baru juga, Servo juga baru. Bunny Beard juga ini. Felicia antara ngambil dari Darkstar kan nggak sih, daur ulang nggak sih, lupa aku. Morrigan daur ulang, Captain Marvel daur ulang, Anarkadis juga daur ulang. Udah, itu aja. Screen checking, apa, screen flashing, nggak ada. Bisa diulangi ya. Habis itu Punisher, ya arcade biasa ya, nggak ada perubahan story-nya ya. Kok story dari komik Punisher harusnya sih? Karakter, oh iya deh. Oh iya nih, game pertamanya, kolaborasi pertama guys ini. Ada Punisher, Nick Fury ya. Jangan kaget guys, ini Nick Fury dari komik yang lama. Bukan Ultimate Universe, jadinya bukan orang hitam kayak Samuel L. Jackson malah. Bukan ya, ini yang versi lama. Bukannya versi Ultimate Universe dan bukan versi MCU. Sekali.
gue sekali. Apakah aku lupa karakter komiknya? War Droid, ini bosnya kayak War Breaker, lagi Bushwhacker. Oh, lawannya Kingpin. Oke. Okay. Some image from reading hologram Japan bisa habis dimuat. Wah, kita tapi lihat batasnya berdap. Tapi kayaknya kita dapatnya versi Amerika deh malah. Well, well. Ini adalah sebuah pertanda yang bagus sebenarnya. Kita dapat ke 6 game ini. Enggak ada yang 7 malah tambah DOG. Misalkan Capcom membawa juga Capcom beat'em up dari ini SNES, itu bisa mungkin lebih pecah lagi ya kayaknya. Karena di SNES itu ada Marvel, War of the Gems, dan X-Men Mutant Apocalypse. Itu juga lisensi dari Capcom, apa lisensi Marvel yang dibuat sama Capcom. Tapi ya ini udah lebih dari cukup sih malah. Seingatku 2 tahun lalu tuh Maximilian udah bikin kampanye Free NPC, tapi ya kayaknya udah nyerah sih. Dan pada akhirnya jadi seperti ini guys. Gila. Hampir lebih dari cukup ini malah. Mungkin harganya mungkin agak mahal, tapi untuk sebuah portingan game, portingan arcade yang udah lama banget ya harapkan inilah yang kita dapatkan sih. Jadinya nggak perlu emulator di Flycat lagi. Battlery tinggal beli udah gamenya plug and play. Yang penting ya moga-moga dapat pemainnya sih pertama itu juga. Gila. Akhirnya ini berhasil ya malahan. Remaster versus Capcom 2. Dan akhirnya semua deal-dealannya berhasil. Semua deal-dealannya berhasil di belakangnya. Kita kayaknya bakal ada harapan sih. Harapan Marvel versus Capcom baru setelah Marvel versus Capcom Infinite. Kalau mereka bisa lanjutin lagi. Jadi guys, wishlist game ini akhir tahun monggo guys dibeli. Semoga dengan tanggapan yang positif ini kita bisa dapat Marvel vs Capcom yang baru guys. And Capcom we trust. Let's go guys.